Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Studio. Pada kali ini Mas Yas akan berbagi tips dan trik cara edit video screen record agar tampak keren dan profesional hanya dengan pakai KineMaster. Sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan info dari Mas Yas Studio. Oke, kali ini Mas Yas pakai KineMaster Pro yang sudah dimut, artinya KineMaster yang sudah ada pengubahan. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita coba sekarang juga. Kita klik yang ada tanda plusnya yang lingkaran besar itu. Kemudian pilih aspek rasionya 16:9. Kemudian klik media, kemudian pilih gambar. Gambarnya orang pegang HP. Kalian bisa searching di Google dan download dengan kata kunci pegang HP. Kalian pilih, kemudian centang. Sekarang klik lapisan, kemudian pilih media. Nah, di sini kalian masukkan video screen recordnya. Kalian pilih, kemudian setelah itu klik centang juga. Nah, jika sudah, sekarang kalian bisa atur dulu gambarnya dengan klik pan and zoom. Posisi awal dan posisi akhirnya disesuaikan dulu, mau diperbesar atau diperkecil. Setelah itu kalian bisa masukkan video screen recordnya ke HP-nya, gambar HP-nya, sesuaikan ukurannya. Kira-kira sampai pas ya. Kemudian karena gambarnya tadi durasinya pendek, sekarang kalian bisa panjangkan durasi gambarnya tadi sesuai dengan durasi video screen record kalian. Atur saja. Oke. Jika sudah, kalian bisa coba putar videonya seperti apa. Nah, selain kalian putar, kalian juga bisa memasukkan logo atau gambar atau hal lainnya seperti musik, background, supaya tampilan video kalian ini lebih cakep dan lebih menarik tentunya. Hehehe. Oke, itu tadi video tips dan trik dari Mas Yas cara edit video screen record jadi tampak keren dan profesional. Sekian dari Mas Yas. Jika ada pertanyaan atau request, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan Mas Yas ingatkan, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Mas Yas Studio. Mas Yas akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Yas Studio. Bye bye.